Apa manfaatnya kita berada dalam majelis ilmu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengajarkan liyata'allama khairan, kebaikan, au yu'allamahu, atau mengajarkan, belajar kebaikan dan mengajarkan kebaikan dalam majelis ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manfaatnya adalah kal mujahidina fi sabilillah, seperti orang-orang berjuang di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuhi ni'ahum wa ilahimu mazidat. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim wa sultani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam alladhi la nabiyya wa la rasul ba'da amma ba'du. Bapak ibu jemaah yang dimuliakan Allah, pada qabla zuhur ini kita akan membahas manfaat berada dalam majlis ilmu. Kenapa ini yang kita bahas? Pertama, terkesan di antara umat, masyarakat, jamaah di akhir-akhir zaman ini, mereka tidak lagi peduli dengan majlis ilmu. Alasannya apa? Ilmu yang didapatkan saat ini sangat mudah. Salah satunya melalui media. Apakah itu media YouTube maupun media-media yang lain. Kalau ada persoalan-persoalan yang mungkin mereka tidak ketahui, hanya menekan persoalan saja, maka tampillah, muncullah apa yang menjadi persoalan itu dengan jawaban-jawaban yang diinginkan. Padahal Bapak Ibu yang saya muliakan, hal itu tidak akan mendapatkan nilai. Sungguh pun substansinya kita akan mendapatkan ilmu, tapi nilai manfaat orang yang berada di dalam majelis ilmu lebih besar lagi yang akan kita dapatkan. Pertanyaannya adalah, makna majelis ilmu itu apa? Itu pertama. Majelis adalah orang yang duduk, ilmu di tempat untuk mencari pengetahuan. Kalau andaikan majelis ilmu itu orang yang duduk di tempat dalam rangka untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, berarti mereka berada di tempat itu. Sungguh pun mereka mendengar dari luar corong ini, tapi mereka tidak berada di majelis ilmu, mereka tidak mendapatkan itu. Ini makna. Yang kedua adalah, apa manfaat dari berada di dalam majelis ilmu itu? Diterangkan ada lima saja saat ini. Dan inilah yang kita harapkan Bapak dan Saudara yang saya muliakan, agar kita terkesan untuk selalu mendatangi majelis ilmu dengan motivasi ini. Apa yang kita dapatkan ketika kita berada dalam majelis ilmu saat ini? Satu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ada dalilnya? Ada. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaqdhibu fihi 'ilman, salaka Allahu tariqan min
turqil jannah. Barang siapa seseorang yang berjalan ke tempat untuk mendapatkan ilmu, untuk mencari ilmu, mereka berjalan untuk mendapatkan dan mencari ilmu tadi, setelah itu mereka duduk di majelis ilmu tadi, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salakallahu tariqun min turqil jannah. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga pada hari kiamat. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada hari kiamat nanti pasti kita menginginkan satu, masuk ke dalam surga ya Allah. Dua, Allah permudah kita untuk menuju surga. Kenapa? Karena ketika titian surat yang dijalani oleh semua umat manusia, tidak semuanya dimudahkan oleh Allah. Sungguh pun banyak amalnya atau sedikit amalannya, maka itulah sebagai penentu sirat tadi untuk mencapai surga. Kalau kita berprinsip bahwa proses jalan yang menuju surga tadi hanya salat, hanya zakat, hanya puasa, hanya haji saja, artinya dalam konsep ibadah maudhah, ibadah wajib saja, itu dalam pikiran kita yang akan mengantarkan kita ke dalam surga, sempit kita dalam memahami amalan. Sempit, Pak. Ada jalan lain sebenarnya yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita ketika menuju sirat masuk ke dalam surganya Allah, hanya berada di majelis ilmu. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu tariqan min turqil jannah. Barang siapa yang berjalan menuju ke tempat untuk mencari ilmu, mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ada seseorang bertanya, Ustaz, ilmu apakah yang memudahkan kita menuju surga tadi? Menurut pendapat ulama, hanya satu saja, ilmu syar'i. Apa itu ilmu syar'i? Ilmu yang memotivasi kita untuk meningkatkan iman dan amal saleh. Itu, Pak. Jadi kalau andaikan kita berada di majelis ilmu seperti saat ini, wirid qabla zuhur, wirid ba'da maghrib, wirid di tempat-tempat yang lain, kita berada di situ untuk mendapatkan ilmu, maka kita salah satu telah dimudahkan mendapatkan jalan untuk menuju surga. Satu. Yang kedua, manfaat kita berada dalam majelis ilmu ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, nazalat alaihim sakinah. Allah turunkan ketenangan batin. Coba bapak dan ibu yang saya muliakan, mungkin di antara kita banyak yang pedagang, saya yakin. Dan mungkin kita ada juga yang ASN, saya juga yakin. Tidak ada manusia itu dalam proses kehidupan, Pak, yang tidak memiliki persoalan hidup. Itu tidak ada, Pak. Pasti ada, Pak. Namun, segala persoalan hidup yang dirasakan dan dijalani oleh umat manusia, mereka mencari solusi masing-masing sesuai dengan persoalan hidupnya tadi. Namun, Bapak Ibu yang saya muliakan, ada satu jalan seketika kita tidak bisa untuk mengatasi persoalan-persoalan hidup tadi, sehingga hati tidak tenang, batin pun merasa gelisah. Hati tidak tenang, batin merasa gelisah, Pak, dengan persoalan hidup tadi. Kenapa? Tidak bisa kita untuk mencuri jalannya. Tidak ada solusi lain. Kalau dilogikakan, tidak ada jalan lain. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirlah ke majlis ilmu. Kenapa? Nazalat alaihim sakinah. Karena ketika kita hadir di majlis ilmu tadi, Allah akan turunkan ketenangan batin kepada orang-orang yang berada dalam majlis ilmu. Coba Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau andaikan saya sekarang bertanya,
tadi kita punya persoalan. Apa persoalannya tergantung kita. Pertanyaan saya cuma satu. Masih ingatkah bagi Bapak Ibu persoalan tadi atau tidak? Fokuskah Bapak Ibu dengan persoalan tadi atau tidak? Bagaimana yang terasa saat ini pada kita ketika kita berada dalam majelis ilmu saat ini? Betulkah Allah menenangkan batin kita? Betul? Betul. Siapa yang menurunkan keterangan itu? Allah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Surah Al-Fath ayat yang keempat. Yang menurunkan ketenangan itu siapa? Yang menghilangkan segala persoalan duniawi sebelum kita berada di sini. Siapa yang menghilangkan itu? Allah. Wallazi, dialah Allah. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin, yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apapun persoalan hidup di dunia kita, pasti Allah datangkan. Dan setiap persoalan itu, pasti Allah akan berikan solusinya. Yang ketiga, manfaat kita berada dalam majelis ilmu ini adalah وَغَشِيَتْهُمُ rahmah. Allah lingkupi mereka dengan rahmat. Apa maknanya? Menurut pendapat ulama, Ali Al-Qadri nama beliau, maksud dari Allah lingkupi mereka dengan rahmat, satu, Allah mudahkan bagi orang yang berada dalam majelis ilmu untuk mendapatkan ilmu. Yang kedua, di dalam hadis lain, orang yang berada dalam majelis ilmu, mereka dilingkupi oleh 70 ribu malaikat. Bayangkanlah. Apa tugas malaikat itu? Pertama, mengembangkan sayapnya dalam artian melindungi kita. Yang kedua, apa tugas para malaikat itu? Mendoakan kita, Pak. Apa bunyi doa malaikat itu? Dua. Satu, Allahumma ighfir lahu. Dua, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dosa mereka. Ya Allah, rahmatilah mereka. Mereka siapa, Pak? Kita yang berada dalam majelis ini. Coba bayangkan, Pak. Kita mulai tadi jam setengah satu kurang lima menit. InsyaAllah kita tidak lama-lama selesai nanti ba'da maghrib. Boleh taluk. Anggap kita duduk saat ini 20 menit. Para malaikat tadi berdoa, Allahumma ghafir lahum, ya Allah ampunilah dosa mereka. Allahumma arhamhum, ya Allah rahmatilah mereka. Dua doanya tadi. Pertanyaannya, 20 menit kita duduk di ruangan ini dalam bentuk menyusun majelis ilmu. Tahukah kita seberapa banyaknya malaikat mendoakan kita, ya Allah ampuni dosa mereka, ya Allah rahmatilah mereka. Tahukah kita seberapa banyak para malaikat mendoakan kita? Banyak kalinya. Tidak tahu, Pak. Yang kedua, tahukah kita seberapa banyak para malaikat tadi mendoakan kita untuk itu dalam 20 menit kita duduk di sini? Yang ketiga, dikabulkan oleh Allah doa para malaikat tadi atau justru ditolak doa para malaikat tadi? Pasti dikabulkan. Untuk siapa? Untuk kita. Jadi artinya, وَغَشِيَتْهُمُ rahmah, orang yang berada dalam majelis ilmu, Allah lingkupi mereka dengan para malaikat. Bayangkan, Pak. Malaikat mengembangkan sayapnya dan berdoa kepada kita semua. Yang keempat adalah, وَذَكَرَ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, orang-orang yang berada dalam majelis ilmu, Allah akan sebut nama mereka, fi man indah, kepada makhluk Allah yang mulia. Siapa makhluk Allah yang mulia itu? Para malaikat. Allah menyebut nama mereka kepada para malaikat. Coba, Pak. Kita contohkan saja dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu,
punya 4 kebiasaan. 1, rajin. Rajin sangat ke masjid 5 waktu, Pak. Indak hujan, indak panih. Wah, rajin ke masjid, Pak. Kenapa? Mu'allaqah. Karena Allah terpaut hati, Pak. Ke masjid. Kebiasaan kedua, dalam konsep bermasyarakat, ibarat kata pepatah, kaba baik baimbawan, kaba buruk baambawan. Sakit tetangga, masyarakat, jamaah, awak janguk. Meninggal, awak pai. Tidak menceli orang, Pak. Kebiasaan kedua. Kebiasaan yang ketiga, awak suka beragih. Dermawan, Pak. Kamu awak pai. Beragih, Pak. Suka berserakah. Yang kampe kebiasaan awak menjaga lisan. Nan paralu elok sampaikan. Nan indak diam. Fal yakul khairan aw liyasmut. Nan elok sampaikan, Pak. Nasihat. Kalau indak awak diam saja. Ikut kebiasaan awak dan orang tahu dengan kebiasaan awak, Pak. Indak kamapai. Awak di pasar, orang tahu kebiasaan awak tadi. Awak di masyarakat tahu kebiasaan awak tadi. Pertanyaannya, sakatiku awak meninggal, Pak. Meninggal, Pak. Pertanyaannya, banyak atau sakitik orang menjenguk? Banyak. Yang kedua, orang nan menjenguk tadi, biasanya beliau kan duduk berkelompok-kelompok. Kocik, 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 kocik. Okey? Ketika orang menjenguk duduk berkelompok-kelompok, baca cerita nak orang tu? Yang dia ceritakan siap? Orang nan meninggal tadi. Tentang apa dari orang nan meninggal tadi nan inyo ceritakan? Kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Di saat awak meninggal, orang banyak datang nan diceritakan di orang banyak tadi kebaikan awak, Pak. Rupanya anak awak, cucu awak, kemanakan awak mandanga tentang cerita orang dari kebaikan awak tadi. Okey? Pertanyaannya, anak terasa dari anak cucu kemanakan awak mandanga kebaikan awak yang meninggal diceritakan di orang. Bangga? Senang? Ya, Pak, ya? Okey. Kebaikan itu yang menceritakan dari orang kepada orang lain. Kebaikan kita diceritakan dari orang kepada orang lain. Okey? Selama hidup dan kebiasaan kita seperti itu, memang kita orang yang baik. Namun bagi orang yang berada dalam majelis ilmu, wa dzakarallah, yang menceritakan kebaikan kita itu siapa? Allah, Pak. Bukan manusia, Pak. Kepada siapa Allah ceritakan kebaikan kita? Fi man 'indah, kepada makhluk Allah yang mulia, para malaikat. Bayangkan, Pak. Mana yang lebih bangga kita? Orang lain menyampaikan kebaikan kita kepada orang lain atau justru Allah yang menyampaikan kebaikan kita kepada para malaikat? Mana yang paling bangga, Pak? Allah kepada para malaikat. Subhanallah. Nah, jadi hal itu tidak tahu orang dah, Pak. Tidak tahu dah, Pak. Nah, okay, kita lanjut yang terakhir, yang kelima. Apa manfaatnya kita berada dalam majelis ilmu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengajarkan liyata'allama khairan, kebaikan, au yu'allamahu, atau mengajarkan, belajar kebaikan dan mengajarkan kebaikan dalam majelis ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manfaatnya adalah kal mujahidina fi sabilillah, seperti orang-orang berjuang di jalan Allah. Bayangkan, Pak. Bagaimana prinsip berjuang di jalan Allah? Pertama, adu lawan, Pak. Kalau berjuang pasti Pak adu lawan, Pak. Kalau tidak adu lawan tu tidak berjuang namanya tu. Lalu namanya tu, Pak. Yang kedua, pakai senjata, Pak. Yang ketiga, prinsip berjuang itu memiliki tantangan. Apa tantangannya? Kalau tidak duit, mati. Kalau mati ya, Pak, jihad di jalan Allah, apa? Syahid. Ganjaran bagi orang yang mati syahid, syurga. Okey, Pak, ya? Kal mujahidina fi sabilillah, orang yang belajar kebaikan, au yu'allamahu,
dan mengajarkan kebaikan kal mujahidin fi sabilillah, seperti orang-orang berjuang di jalan Allah. Begitulah nilainya seseorang yang berada dalam majelis ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita sehari ini mempelajari kebaikan? Iya. Apakah ada orang yang mengajarkan kebaikan? Betul. Siapa yang belajar? Bapak Ibu. Siapa yang mengajarkan? Ustaz. Konsep ini telah dapat bagi kita. Maka orang yang belajar dan mengajarkan kebaikan dalam majelis ilmu, kal mujahidin fi sabilillah, Allah nilai mereka seperti orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Fa'tabiru ya ulil absar, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.